Okay, bagus. Okay, buka muka surat. Nama Wan Lydia tu sama mak. Siapa Amma? Nama Wan Lydia tu nama mak. Tapi nama sebelah saya nama Ibu Din. Mizudin. Okay, okay. Mizudin kalau boleh tukar nama tau. Tak dapat. Okey. Okey, insya-Allah hari ini kita akan belajar subjek sains buku sains tahun 2. Okey, kita buka muka surat 10. Semua dah buka? Semua dah buka muka surat 10. Okey, bagus. Okey. Macam biasalah. Ha, bila muallimah nak bercakap, maka yang lain mutekan. Okey. Okey, kita akan belajar bermula dengan okey, minggu lepas kita belajar sains tentang kemahiran saintifik. Okey, kemahiran saintifik terbahagi kepada tiga. Yang pertama memerhati, yang kedua mengelas, yang ada empat. Yang pertama memerhati, yang kedua mengelas, mengelas yang kita mengelas haiwan. Yang ketiga mengukur dan menggunakan nombor, iaitu yang pasal apa? Yang berlari mengukur alat penimbang tu. Dan yang keempat kita akan belajar tentang berkomunikasi. Okey, muallimah nak awak perhatikan betul-betul jadual yang telah muallimah tunjuk ni. Okey, kita tengok. Berkomunikasi. Mari kita perhatikan jadual tugas kelas. Okey. Okey, kita tengok cara untuk kita berkomunikasi ada banyak cara. Okey, kita tengok jadual tugasan ni. Nanti awak kena perhatikan betul-betul sebab lepas ni kita akan ada soalan. Okey, yang pertama menyapu. Dia tulis menyapu dan ada gambar. Jadi kita tahu menyapu. Kemudian ada tugasan, ada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Okey, menyapu, kita ada membersih tingkap, ada menyusun meja dan memadam papan putih. Okey, maklumat dalam jadual di atas boleh memberikan jawapan kepada soalan berikut. Okey, kita akan ada soalan. Okey, buka muka surat sebelah. Okey, siapa dapat jawab soalan ni? Memang teror. Okey, muallimah akan tanya. Dah terlancar. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Siapakah yang ditugaskan untuk menyapu pada hari Rabu dan Khamis? Okey, siapa boleh jawab? Cuba angkat tangan. Siapa boleh jawab? Okey, boleh buka mic bagi tahu muallimah jawapannya. Saya. Muzidin. Muadah. Siapa yang ditugaskan menyapu pada hari Rabu dan Khamis? Khairul Yana, Khamis, Okay, betul. Yang pertama Khairul Yana hari Rabu. Hari Khamis Santi dengan Syamim. Okey, terima kasih Muiz. Okey, yang kedua, soalan kedua. Berapakah bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu? Okey, siapa boleh jawab? Umar Adha. Okey, Umar Adha, sila jawab. Okey, berapakah bilangan murid Zam Adab.
menyusun dan ia kedua. Cuba kira betul-betul. Berapakah bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu? Satu minggu berapa? Berapa murid? Okey, siapa boleh jawab? Ha, kira. Tengok betul-betul gambar rajah tu. 10. Okey, betul. 10. Tengok hari Isnin 2, hari Selasa 2, hari Rabu 2, hari Khamis 2 dan hari Jumaat 2. So totalnya adalah 10. Okey, soalan yang ketiga ni susah. Siapa dah jawab, Tera? Siapakah yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu? Ha, siapakah yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu? Mama tak nampak. Saya. Apa yang tak nampak? Okay, Muiz berapa? Ismail. Apa tadi? Siapa yang bertugas sebanyak 2 kali itu dalam seminggu? Okey, siapa? Siapa namanya? Nama dia. Isyan nak jawab ke? Tak nampak. Apa yang tak nampaknya? Ni soalan ni, nampak tak? Yang lain nampak kan? Nampak. Awak tengok buku teks awak, tengok jadual tu. Siapa yang nama dia ada 2 kali dalam seminggu? Siapa yang nama dia ada 2 kali dalam seminggu? Siapa dapat jawab memang terung. Steven Mazlan? Siapa bukan? Awak kena cari nama dia ada 2 kali dalam seminggu. Sofia. Salah. Lagi-lagi. Siapa lagi nak jawab? Dia nak Adria. Salah. Airumi. Siapa jawab tadi? Sebut-sebut sekali lagi. Hairun, betul. Maaf, saya baru nak jawab. Dia dah jawab. Saya. Ya ke? Alah lambat. Saya baru nak jawab. Siapa yang jawab Hairun tadi? Ishan ke? Saya. Ishan? Bagus Ishan. Okey, Ishan terbaik. Okey, cuba tengok dekat menyapu hari Rabu. Ada Hairun yang pertama. Dan yang terakhir, memadam papan putih hari Jumaat. Okey, Hairun sahaja yang ada 2 nama dalam 1 minggu. Okey, bagus. Okey, itu maksudnya deria berkomunikasi awak adalah cara yang baik sebab awak boleh tengok jadual di atas dengan baik. Okey. Sekejap ya. Okey, yang seterusnya. Berdasarkan soalan di atas, catat jawapan kamu dan bacakan di hadapan kelas. Okey. Siapa yang bising ni? Mak Alimah nak bentang. Jangan mute Mak Alimah dan jangan bercakap. Tutup semua ni. Rizal Ultiman ni siapa? Boleh mute tak? Okay, seterusnya Mak Alimah akan sambung. Okay, tengok buku teks yang Mak Alimah bentang. Mencatat dan membacakan maklumat adalah antara bentuk kemahiran komunikasi. Okey, kemahiran komunikasi juga boleh dilakukan dalam bentuk gambar, carta dan juga graf dan model. Okey, kita tengok. Komunikasi ni ada banyak cara sebenarnya. Bukan sekadar kita bercakap sahaja, tapi kita boleh berkomunikasi melalui gambar. Yang pertama melalui gambar, tengoklah gambar ikan ni. Okey, macam Mak Alimah pun berkomunikasi dengan awak melalui gambar. Mak Alimah tunjuk gambar dan awak boleh nampak gambar tersebut. Yang kedua, carta. Okey, carta ni carta macam mana? Carta contoh carta organisasi kelas, kalau dalam kelas contoh kita nampak carta organisasi kelas. Okey, carta itulah yang dinamakan sebagai carta. Nampak tak dia ada macam yang atas ni, betul dia ada bawah kembang. Dia ada bawah-bawah-bawah lagi. Lima muka surat berapa? Muka surat 11.
Nampak ni? Ni ni ni, nampak muka surat 11 ni. Okey, itu yang kedua. Itu cara komunikasi yang kedua. Okey, cara komunikasi yang ketiga adalah menggunakan graf. Okey. Okey, boleh Maklum izinkan. Okey, yang cara yang ketiga adalah menggunakan graf. Okey, graf ni macam mana? Graf ni adalah graf berkaitan dengan turun naik sesuatu benda yang kita buat. Contohnya markah peperiksaan. Bulan ni kita dapat 50 dekat tengah. Bulan depan kita dapat 60 makin naik. Bulan depan lagi kita dapat 90 makin naik. Okey, itulah dinamakan sebagai graf. Okey, yang keempat adalah model. Model ni contoh model, tengoklah gambar singa ni kan. Nah, okey. Empat item ni, gambar, carta, graf, model, ini adalah antara cara untuk kita berkomunikasi. Okey. Okey, next. Okey. Okey, Mu'alimah nak awak keluarkan buku aktiviti muka surat 8. Buku aktiviti muka surat 8. Nampak tak? Buku aktiviti muka surat 8 yang ada anak ayam tu. Okey, Mu'alimah nak awak buat buku aktiviti muka surat 8. Okey, Mu'alimah terangkan. Okey, pertama sekali awak letak tarikh. Tarikh hari ni hari berapa, hari apa, letak tarikh. Okey, kemudian Ya, Mu'alimah izinkan. Okey, tarikh. Okey, kemudian apa yang awak kena buat adalah lengkapkan jadual di bawah. Warnakan anak ayam mengikut bilangan yang terdapat dalam gambar di atas. Okey, apa yang awak kena buat adalah awak tengok sini, tengok kat Mu'alimah ni. Okey, tengok, nampak tak? Buku aktiviti buku surat 8. Okey, buka buku surat 8. Dah buka belum? Dah buka? Tunjuk good. Siapa yang buka suara? Dah buka tunjuk good. Okey, bagus. Mujudin bagus. Zainab bagus. Okey, ada apa lagi yang nak buka? Okey, bagus. Auni Patricia. Tunjuk buku. Apa kalau saya tak? Ni buku aktiviti, buka-buka aktiviti muka surat 8, buka-buka aktiviti muka surat 8. Okey. Apa okey, tengok buku surat 8, Mu'alimah akan terangkan macam mana nak buat buku aktiviti ini. Okey, awak tengok yang pertama, reban ayam. Reban ayam, ada reban ayam nisa, ada reban ayam kanang, ada reban ayam pugan dan ada reban ayam meli. Okey, apa yang awak kena buat? Awak tengok jadual kat bawah tu. Lengkapkan jadual di bawah. Okey, pertama ni awak tulis reban ayam nisa. Lepas tu awak kira anak ayam dia, ada berapa? 1, 2, 3. Muka surat 8. Okey, awak kira anak ayam dia ada berapa? Ada 10. Okey, awak kalakan bilangan ayam, anak ayam ni 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ni reban ayam nisab. Okey, reban ayam yang kedua, kanang. Kanang ada berapa? Kira anak ayam dia ada berapa? Okey, warnakan anak ayam kat sini. Okey, faham? Jelas? Okey, buat sekarang. Maklumat bagi masa 8 minit. Warnanya mana? Ya, betul. Dalam kotak ni tulis nama Nisa, Kanang, Hugan, Meli. Okey, Mu'alimah bagi masa 5 minit untuk siapkan. Cepat. Lepas ni kita akan ada satu aktiviti. Mu'alimah.
pernah tulis nombor ke? Bukan tulis, warnakan. Awak warnakan anak ayam tu ikut bilangan reban mereka. Lepas tu? Siapkan dulu. Dah siap belum? Dalam kotak ke? Ya. Dalam kotak. Animal Alik dah siap. Kala ayam dalam kotak, bukan dalam reban. Kala ayam dalam kotak mengikut bilangan. Animal kena buat apa? Ishan, Ishan buka buku aktiviti. Buka buku aktiviti muka surat 8. Okey, yang lain yang tak dengar, buka buku aktiviti muka surat 8. Saya dah buka dah. Siapa yang dah buka bagus, yang belum yang tak dapat lagi tu, fokus Maklimah cakap. Buka buku aktiviti muka surat 8. Maklimah terangkan ini kalau tak akhir. Ada lagi 5 minit je masa untuk siapkan. Okey, kemudian Ishan dah settle belum? Okey, sekarang ni awak buat latihan ni, awak buat macam mana? Awak kira reban ayam nisak, contoh nisak. Awak letak dekat jadual nama nisak yang pertama. Awak kira ayam, anak ayam dia ada berapa? Anak ayam dia ada 10. Kena gunting ke? Tak payah, tak payah. Siapa suruh gunting? Tak payah. Warnakan anak ayam dekat dalam jadual ni. Warnakan. Contoh ada 10, warnakan anak yang pertama. Anak yang kedua sampai yang ke 10. Warnakan 10 sahaja. Tak faham. Apa yang tak fahamnya? Nama tu nama ni. Kena buat apa? Nisa ke? Lima, satu je ke? Apa semua? Kala mengikut bilangan dalam reban ayam. Enam, tujuh, enam. Contoh reban ayam nisak ada 10. Okey, buat yang kandang pula. Buat yang kugan. Seterusnya Meli. Siapa yang tak faham lagi ni? Dah fahamkan semua? Mak Alima. Yang mana satu? Mak Alima yang nombor 2. Nama aja siapa Mak Alima? Mak Alima tengok contoh. Mak Alima nombor Okey, dah siap tunggu kawan awak yang dah siap. Yang ada belum siap. Lagi 4 minit Mak Alima bagi masa. Lagi 4 minit. Mak Alima. Anak ayam dengan mak ayam sahaja. Anak ayam sahaja. Lepas kita. Anak ayam sahaja. Dituliskan anak ayam. Warnakan anak ayam. Okey, dah ke? Lagi 4 minit. Okey, sekarang. Okey, dengar. Sekarang Mak Alima nak ambil kehadiran. Mak Alima nak ambil kehadiran. Jadi nama yang tidak disebut tolong mute. Nama yang tidak disebut tolong mute. Buat kerja. Nombor 3 nama dia apa Mak Alima? Ya Allah ya Tuhan. Awak pandai baca tak ni? Kugan. Nombor 1 Nisa, nombor 2 Kanang, nombor 3 Kugan, nombor 4 Meling. Dah, Mak Alima tak nak ulang. Mak Alima nak ambil kehadiran. Nama yang Mak Alima sebut sahaja buka suara. Okey, yang pertama, Adik Mukhlis ada? Adik Mukhlis ada?
Tak ada ke? Adik Muklis ada eh? Yang kedua Ahmad Hadif ada ke? Okey. Yang ada okey, yang ketiga Ahmad Ibrahim ada? Anak ayam juga. Ada. Ada okey, yang keempat Ahmad Luqman Amsyar ada? Ada, ada pindah sekolah. Okey, yang seterusnya Aminatul Izzah ada? Aminatul Izzah ada? Saya Malimah. Okey, ada. Ammar Fathi ada? Ammar Fathi ada? Ada ke tak ada? Okey, tak ada. Okey, Amna Arisa ada? Amna Arisa Raidah ada? Amna Arisa Raidah ada? Tak ada eh? Muhammad Uzair Hassan ada? Ada. Okey, ada. Muhammad Atif ada? Muhammad Atif ada? Ada. Okey. Muhammad Ishan Syais ada? Muhammad Ishan Syais ada? Okey, ada. Muhammad Firas ada? Muhammad Firas ada? Okey. Muhammad Haziq Syahril ada? Muhammad Haziq Syahril ada? Ada, ada. Okay, saya. Ada. Muhammad Nuaizuddin Fitri ada? Ada, ada. Saya, saya. Okey, Muhammad Rizki Hazim ada? Ada, ada. Okey, ada. Muhammad Umar Adha ada? Ada. Okey, ada. Nurul Arisa Qurratul Ain ada? Ada. Okey, ada. Raimi Hanan ada? Raimi Hanan? Raimi Hanan tak ada eh? Safia Mirza ada? Safia Mirza? Okey, ada. Sharifah Zainab Al-Yahya ada? Sharifah Zainab Al-Yahya ada? Okey, ada. Ulin Noha ada? Okey, ada. Umar Mujahid ada? Umar Mujahid ada? Tak ada ya? Ada. Wan Muhammad Afif ada? Ada, Muaimah. Okey, ada. Wan Muhammad Afif. Zara Adela ada? Ada. Okey, ada. Zara Maisarah ada? Saya. Okey, ada. Muhammad Haris Zikri ada? Muhammad Haris Zikri ada? Tak ada ya? Mawar Zahirah ada? Saya ada. Okey, ada. Lut Irisyad ada? Ada. Okey. Nama siapa yang Malimah tak sebut? Semua sebut ya? Saya dah sebut. Okey. Saya dah sebut. Saya dah sebut Malimah. Okey, bagus. Okey, dah selesai buat latihan. Ya, Malimah. Kita dia. Okey, yang seterusnya. Saya belum siap. Jangan main chat eh. Siapa yang main chat tu? Saya belum siap. Okey, Malimah nak awak buka muka surat seterusnya. Muka surat 12. Malimah akan bagi penerangan. Buka muka surat 12. Malimah akan bagi penerangan seterusnya. Dan kemudian kita akan tengok satu video. Kita tengok video tak? Okey, dengar dulu penerangan Malimah. Okey, kena dengar dulu penerangan Malimah. Boleh-boleh tengok video. Okey. Ada buku. Ada orang ni.
Okey, Mak Limah akan mulakan penerangan. Siapa lagi yang cakap tu? Ya, Haji Muklis ada ke? Tak cakap tadi pun? Okey, yang seterusnya. Okey, kita tengok kemahiran manipulatif. Okey, sebelum ni belajar kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains berkait dengan deria manusia. Okey, kemahiran manipulatif ni apa? Okey, kemahiran manipulatif ialah kemahiran buku surat 12. Buku surat 12. Aktiviti ke tu apa benda? Buku teks muka surat 12. Tengok slide Mak Alimah. Buku teks muka surat 12. Okay, dah buka semua. Okey. Kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ni apa? Kemahiran manipulatif adalah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Okey, kalau sebut sains, kita akan terkait dengan banyak uji kaji, banyak eksperimen yang kita akan buat. Cuma sekarang ni kelas online, jadi kita tak boleh nak buat semua benda tu. Kita hanya boleh video ataupun awak nak buat kat rumah pun boleh, tak ada masalah. Lepas awak belajar, awak nak try sesuatu benda tu, boleh, tak ada masalah. Yang penting selamat. Okey, mari kita perhatikan kemahiran manipulatif yang diamalkan di dalam bilik sains. Okey, sains ini memang tak terpisah daripada uji kaji ataupun eksperimen. Antara contoh uji kaji yang paling mudah, kita ambil satu pokok atau bunga raya dan kita lukis. Itu antara salah satu eksperimen yang kita menggunakan bahan luar untuk kita buat uji kaji. Okey, yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Okey, contohnya macam mana adalah menuang cecair. Okey, menuang cecair, tengok ada dua bikar. Okey, dia suruh buat apa? Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dengan betul dan cermat. Okey, bikar ni adalah bikar kaca. Jadi dia sangat bahaya dan cecair. Ya, boleh, Malima izinkan. Dan cecair ni pun kita tak tahu cecair ni selamat ataupun tidak. Jadi kita kena tuangkan betul-betul cecair tersebut ke dalam bikar. Jangan bagi tumpah. Sebab tu dia kata mengendalikan peralatan dengan betul dan cermat. Kalau kita buat gopoh-gapah, apa akan jadi? Akan tumpah-tumpah, lepas tu kaca pecah. Pecah kaca lagi bahaya. Okey, yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Okey, mengendalikan spesimen hidup. Contoh spesimen hidup adalah siput kebun. Okey, spesimen ni apa? Spesimen ni adalah benda yang kita nak buat eksperimen. Contohnya, kita ambil siput di mana? Contoh kita ambil siput dekat rumput luar. Kemudian kita letakkan dalam bilik makmal dalam satu bekas yang khusus ruangan dia. Jangan letak rata-rata, nanti kan kesian apa benda hidup tersebut. Lepas kita gunakan kantar, kita perhatikan apa siput ni bagaimana dan sebagainya. Lepas selesai uji kaji, kita buat apa? Letakkan balik haiwan tersebut di tempat asal. Sebab haiwan adalah benda hidup. Jadi kita kena jaga dan jangan zalimi haiwan yang kita buat uji kaji tersebut. Satu, kita buat tu kalau kita zalimi haiwan yang kita buat uji kaji tersebut, maka berdosa ke atas kita. Okey, seterusnya buka muka surat 13. Okey, muka surat 13 adalah nombor 3, melakar spesimen peralatan dan bahan sains dengan betul. Okey, contoh melakar bunga raya, bikar dan air. Okey, ini antara kemahiran manipulatif.
kita ambil bunga raya sebenar, letak di atas kertas dan ambil bikar berisi air, letak di hadapan bunga. Kemudian kita buat apa? Kita lakarkan bunga dan juga bikar yang berisi air. Okey. 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 Itu antara yang nombor tiga, kemahiran manipulatif, iaitu kita melakar menggunakan bentuk lakaran. Okey, yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Okey, contoh lepas kita gunakan peralatan sains, apa yang kita kena buat? Yang kedua, kita kena buang dulu cecair. Kita buang dulu cecair. Lima. Ya. Yeah. Ada aktiviti tak? Ada. Kejap lagi ada sabar ya. Aktiviti. Ada kejap lagi ada. Siapa dia yang baru masuk ni? Lambat Malima. Kenapa okay. Masuk lambat? Tak apalah awak masuk lambat. Awak dengar je Malima cakap. Kejap lagi ada aktiviti seterusnya. Okey. Okay. Yang kedua, kita buat apa lepas kita gunakan sesi tabung uji ni? Kita basuh betul-betul, cuci. Basuh betul-betul bikar dalam dia supaya kita boleh guna selepas ni dengan bersih. Yang ketiga adalah letakkan tabung uji tersebut di tempat asal. Okey, seterusnya yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey, lepas kita gunakan tadi, kita letakkan pada tempatnya, kemudian kita simpan bikar tersebut dalam almari. Dan yang kedua, menyimpan kanta pembesar. Okey, selesai. Okey, semua faham tak? Semua faham tak? Faham. You ke faham? Okey, Mualimah nak tunjuk satu video. Mari mak tunjuk satu video. Okey, sekejap. Nanti awak standby dengan buku aktiviti siap-siap. Kita tengok dulu satu video ni. Sekejap Sekejap, awak tengok dulu ni. Tengok video ni dulu. Empat orang pelajar berada di dalam makmal sains dan berkongsi pengalaman mereka di dalam kelas. Sarah berkata dia tidak boleh melupakan suatu aktiviti apabila perlu mengumpulkan siput babi untuk eksperimen mereka. Michael berkata dia menyukai sesi makmal sains. Dia suka menggunakan dan mengendalikan radas makmal yang berbeza dalam eksperimen. Lana berkata dia seperti Michael. Dia suka membersihkan semua radas selepas setiap eksperimen. Dia juga memastikan radas disimpan semula. Bagi Lin, apa yang paling dia sukai tentang sains adalah melakar spesimen dan radas dengan betul. Kemahiran-kemahiran yang dikongsi oleh para pelajar tersebut dipanggil kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif merujuk kepada kebolehan untuk menggunakan dan mengendalikan radas dan bahan makmal dengan betul apabila menjalankan penyiasatan saintifik. Kemahiran manipulatif termasuk mengendalikan spesimen dengan betul dan berhati-hati. Menggunakan dan mengendalikan radas dan bahan sains, spesimen dan radas sains, membersihkan radas sains dengan betul dan menyimpan radas dan bahan sains dengan betul. Okey, selesai. Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya Mualimah nak awak tanda kerja rumah. Okey, awak buka muka surat 16. Buka muka surat 16. Ya, Mualimah.
Okey. Siapa yang tak ada buku teks, tengok buku tengok slide yang Mu'alimah bentang. Okey, tandakan ini adalah kerja rumah. Okey, Mu'alimah akan terangkan macam mana nak buat. Mu'alimah nak Mu'alimah kerja rumah tadi surat berapa? Tadi tak ada kerja rumah lagi. Mana ada Mu'alimah bagi lagi? Ini baru Mu'alimah nak bagi kerja sekolah. Okey, ini kerja sekolah yang pertama. Mu'alimah nak awak tulis dan lukis semua soalan yang ada di muka surat 16. Okey. Mu'alimah, okey, jangan tanya apa-apa lagi, sabar. Mu'alimah akan terangkan dulu macam mana nak buat soalan ni. Okey, arahan yang pertama, dia kata jawab semua soalan yang berikut di dalam buku latihan sains. Buku latihan sains yang mana, yang warna biru, yang panjang tu, yang tulis buku nota sains. Mu'alimah nak awak buat dalam tu. Okey, soalan yang pertama, dia kata apa? Awak salin soalan ni. Apakah deria yang digunakan untuk membuat pemerhatian dengan bantuan alat di sebelah? Okey, dia bagi dua alat. Buku teks ke? Buku nota sains. Okey, A. Eh, jangan buat kadang-kadang buku teks, jangan conteng. Buku teks tak boleh join. Tak boleh conteng. Okey, A. Yang pertama A, dia nampak tak bekas apa tu? Itu untuk doktor kan? Biasanya untuk cek nadi manusia. Okey, yang B, kantar, kantar pembesar. Okey, dia kata deria yang digunakan untuk membuat pemerhatian. Awak pilih. Yang gambar ke lukis? Lukis juga gambar. Mu'alimah nak lukis. Okey, gambar tu awak, okey, awak bulatkanlah A ataupun B. Okey. Okey, gambar yang kedua. Gambar di bawah, ah, gambar yang kedua. Arahan soalan yang kedua. Mu'alimah, buku surat berapa? Buku surat 16 yang buku surat 16. Buku buku teks. Buku teks. Tengok slide. Buku teks. Apa yang tak nampaknya? Mu'alimah dah bentang dah kan? Buku surat 16. Orang lain nampak je, awak tak nampak kenapa? Okey, seterusnya nombor dua. Gambar di bawah menunjukkan haiwan yang telah dikelaskan mengikut ciri anggota badan. Okey, haiwan yang pertama cicak, biawak, buaya. Okey, haiwan tu Mu'alimah nak lukis. Lukislah ikut kemampuan awak. Awak tak mampu tekap. Tekap pun boleh. Okey, Mu'alimah nak awak kelaskan. Okey, kotak yang pertama apa jawapan dia? Okey, kotak yang kedua, helang ayam itik. Okey, apa jawapan dia? Awak boleh rujuk dekat bahagian belakang. Kat belakang ni ada je semua jawapan dia. Bahagian haiwan, mengelas haiwan. Okey, dia kata, nyatakan ciri-ciri sepunya dan berbeza dalam pengelasan di atas. Okey, ciri-ciri apa yang berbeza dan sepunya? Okey, selesai nombor dua. Okey, nombor tiga. Perhatikan gambar di bawah. Nyatakan tinggi dan berat menggunakan alat-alat pengukuran di bawah. Okey, nampak tak ni? Dia tulis tinggi. Tinggi dia berapa? Awak garis tu dekat situ. Nampak berapa tu dekat situ? Okey. Tulis dekat dalam ni. Berapa cm tinggi dia? 5. Kena tulis ke? Kena tulis dan lukis. Bukan lukis. Okey, yang B pula. Lukis. Tulis dan lukis dalam buku nota sains. Tulis dan lukis dalam buku nota sains. Okey. B pula adalah tak tarik tulis lukis. Apa tekap je. Ni nampak tak buku 16 ni? Okey, yang kedua adalah alat penimbang. Okey, awak tengok yang nombor merah ni ditulis berapa? Okey, tulis kat sini. Berapa kg kat sini? Okey, ini awak, ini kemahiran awak. Mu'alimah akan tengok macam mana awak buat betul ke salah. Mu'alimah tak boleh bagi jawapan sebab ketidak. Ketidak Mu'alimah lah pandai, awak tak pandai. Okey, nombor empat. Apakah kemahiran manipulatif yang sedang digunakan oleh Dina? Mu'alimah. Tak garis-garis tu. Mu'alimah. Ya, betul. Wan Muhammad, betul. Buku nota sains tu. Mu'alimah, oh Mu'alimah. Tak pernah tulis macam mana? Mu'alimah. Mu'alimah, nak tulis macam mana? Oh Mu'alimah.
Maima. Okey, yang keempat, apakah yang sedang digunakan oleh Dina? Awak nampak Dina buat apa? Okey, tuliskan kemahiran apa yang dibuat oleh Dina ni. Dia apa? Dia tulis ke? Dia lukis ke? Dia lakar ke? Dia buat graf ke? Okey, tulis. Maima nak tulis macam mana? Maima, oh Maima. Tak pandai menulis ke? Pandai lah, tak apa nak tulis macam mana. Tulis soalan, bulatkan jawapan. Maima lukis. Saya tak tahu Maima lukis jauh-jauh sekali ke? Kena lukis. Ya, kena lukis. Maima, oh Maima. Maima. Ya, kena lukis, kena tulis. Maima. Lukis semua kan? Oh Maima. Apa dia? Ya Allah. Hai, tolonglah Maima tak dengarlah awak nak cakap apa. Maima tu dia lagi. Eh, tolong dilukis aku. Tulis dan lukis. Tulis dan jawab soalan. Salin balik soalan tu dalam buku nota sains. Salin balik soalan dalam buku nota sains. Oh, Maima. Siapa yang Maima ni? Siapa nama? Yang nak tanya tu? Ayu. Siapa saya tu? Maima tak nampak. Maima. Kenapa? Apa lagi Wan Muhammad? Kena tu dekat buku teks pun kena tulis ke? Ya, kena tulis. Awak ambil buku nota sains awak tu, buka sekarang. Okey, tulis. Salin balik ni. Salin semua ni sebiji dan jawab soalan dia. Faham tak Wan Muhammad? Siapa tak reti lukis ke kap? Maima, buat yang buku yang ada garis tu. Yang tak ada garis tu. Buku yang ada garis. Okey, selesai. Itu adalah kerja rumah, okey? Kerja rumah. Bepeng. Maima buat satu muka surat tu ke Maima? Ya, buat satu muka surat tu. Okey, buat sekarang. Maima nak tengok. Buatlah sekarang. Okey, boleh Ulin. Eh, tak tahu tegak apa. Tegak je lah apa yang tak tahunya. Tak apa, awak photo state sahaja. Tegak apa aku mana? Kalau dia tegak, dapat punya sahaja. Okey, boleh tegak? Boleh tegak, boleh photo state. Tapi gambar sahaja. Tulis Maima nak guna tulisan awak. Awak nak tak awak nak foto stick boleh, tapi tulis guna tulisan awak. Siapa nak foto stick? Gambar boleh, tapi kena tulis guna tulisan awak sendiri. Maima, saya tak ada. Maima, saya tak ada. Okay, result tu betul buku tu. Maima, saya tak ada lah. Boleh buat sekarang, buat sekarang. Apa lagi Wan? Saya tak mana. Saya nak fotostik, saya tak ada lah. Tak ada lukis lah. Kalau tak ada fotostik, lukis. Kena tulis ke? Ya, kena tulis. Kena lukis. Okay. Kalau tak reti lukis, awak tekap. Lukis. Maima tekap tu apa? Tekap tu, awak ambil. Awak tanyalah mak awak tekap tu macam mana.
Awak tanya mak awak atau ayah awak macam mana nak tekap gambar? Nah, ini ke. Ya, betul. Lin Nuha, betul. Itu bukunya. Ini tahun satu punya. Dia simpan. Ada yang buku tahun dua tak? Kalau ada, awak guna buku tahun dua? Tak ada. Saya tak ada. Ah, kalau tak ada, guna buku tahun satu pun boleh. Okey. Okey, buat sekarang, buat sekarang. Walimah nak tengok awak salin soalan dan jawab soalan. Walimah, lepas dah lukis haiwan-haiwan tu nak buat apa? Walimah jawab soalan. Soalan kat jawab mana? Soalan. Buku nota ke dekat buku tulis buku cek? Buku nota. Buat salin. Awak salin semua ni dalam buku nota sains. Salin semua ni dalam tekak tu yang tak ada garis kan. Boleh je, awak boleh je nak buat dekat buku surat mana-mana pun. Boleh nak buat dalam buku garis boleh. Buku yang dekat bahagian tak garis pun boleh. Okey, ini kerja rumah tapi tak apa, buat je dulu. Hampir habis masa ni nanti Malimah akan keluar. Awak sambung buat selepas habis semua kelas. Siapa lagi tak faham nak tanya apa? Malimah kira dah faham dah ni. Awak salin semua ni. Siapa lagi yang tak faham tu? Ishan tak faham apa? Dan kita naik pada jawapan yang betul. Nah, kita kena buat kan ni. Kita ni sebenarnya boleh apa? Boleh duit ke? Salah ke? Ishan tak faham apa? Malimah, kan tak saya punya tak boleh tahu buka lah. Betul tak? Salah ambil yang ini jawapan dia. Jadi awak kena apa? Baik, okay. Haa, tak ada kan naik. Malimah tak ada tu. Manusia lukis ke? Ya, lukis. Alah, awak lukis je lah orang lidi pun tak apa. Yang penting ada rupa. Yang penting salin soalan dia. Kalau tak mampu lukis, awak lukis je ikut yang kemampuan awak. Tulis yang penting cicak, biar awak beraya. Okey, letak satu kotak. Okey, letak helang, itik ayam, letak satu kotak. Kawan ke, itu suara siapa? Suara Mu'alimah lain tengah mengajar. Sekejap Mu'alimah mute. Mu'alimah dah siap. Siapa yang dah siap tu? Cik tunjuk Mu'alimah nak tengok sikit. Cepatnya awak buat. Tunjuk kejap. Laju je. Dah lukis belum? Walimah dah siap. Mana yang dah siap tu? Farid Nazmi ni. Farid ke? Umar Dahar nak tengok. Tak nampak pun awak ni. Awak mute gambar.
Tengok lajunya Boboi. Wow, bagusnya. Awak salin soalan tak? Soalannya mana soalannya? Soalannya mana? Oh, Farid salin soalan tau. Farid salin soalan dan jawab soalan tu. Cantik, bagus Farid lukis. Kena tulis sama ke? Kena tulis dan lukis. Haa, betul. Kena tulis sama macam Mak Alimah tunjuk tu ke? Ya, betul. Betul Wan Muhammad. Betul. Awak kena tulis dan lukis dan jawab soalan. Tulis dan lukis dan jawab semua soalan di dalam buku latihan sains. Alimah dia kena salin ciri-ciri nyata ciri-ciri dan berbeza dalam di atas tulisan yang ni. Betul-betul salin semua yang ada tulisan tu mak yang nombor satu nombor dua tu. Haa kena juga nombor satu nombor dua kena, nombor tiga kena, nombor empat kena, semua kena salin. Okey, Mu'alimah punya masa dah habis. Jadi Mu'alimah undur diri dahulu. Mu'alimah ucapkan terima kasih kepada semua pelajar. Para boleh siapkan kerja sekolah malam ni. Saya nak habis. Tak apa, siapkan je kat rumah. Okey, semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis-sabr. Okey, Mu'alimah keluar dulu. Mu'alimah orang keluar ke doa ada orang mion. Okey, Mu'alimah keluar dulu. Nanti ada kelas yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Bye. Yang lain jangan keluar lagi tau. Awak ada lagi satu kelas. Yang ini. Tak faham dia. Tak. Kurusnya dia mesti itu satu.